Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan vlog yang tadi ya. Gue tadi abis bincang-bincang sama Mas Denny, terus gue udah bilang mau lihat ternakan dari mutiara berpang. Di sini gue kan ngebaca situasi ya. Jadi pernah ada yang gue baca lagi nih. 2021 wajib ring APBN. Ininya ya, untuk lomba-lomba di IO ada yang menggunakan wajib ring APBN. Tanggapannya gimana? Ya untuk sekarang ya, untuk yang sekarang ini yang lagi memang yang lagi pasar anakan itu APBN ya, yang lagi dicari sama orang-orang yang lagi nyari trotolan. Makanya mutiara sedikit banyaknya sekarang dikasih ring APBN untuk trotolan-trotolan. Oke, ini mutiara juga dinaungi sama Korwil Jakarta Raya ya. Diketuai siapa? Ketuanya Pak Mulyono sama Pak Suroto Hadisro. Nah, ring-ring APBN ini sudah mulai banyak tersebar khususnya di daerah-daerah dan ibu-ibu kota besar ya. Event yang diselenggarakan juga cukup wah, gokil sih hadiahnya ya. Wow banget kan? Ya. Terakhir tuh lo juga masuk juga di kemarin Abbott Just Berchampion, itu tiket berapa? Itu termasuk wow juga ya. Waktu kemarin itu tiket 200. Hadiahnya 7 juta. Tiket 200, hadiah 7.500. Tuh. Ayo. Nanti juga ya gue baca Facebook dari Bapak Haji Mahfud Sulaiman selaku owner Abbott Jaya juga. Dia akan terus menaikkan event-event yang menggunakan ring-ring APBN dan banner juga nanti ada juga ya. Ini dimulai dari banner 1. Kalau nggak salah itu hadiahnya hampir 30 juta. Hadiah 30 juta ya? Tiket berapa ya pastinya? Oke, gue langsung aja nih. Jadi gue juga mau lihat ternakan. Lo yang nunggu-nungguin ternakan ini seperti apa? Gue mau lihat masuk ke dalam. Di sini ada kandang nih di sebelah sisi sini gue. Jadi ini tuh kandang. Total di dalamnya ada berapa? Kita nggak banyak, kita cuma 10 kandang. Cuman itu burung-burung mainannya bapak dulu. Jadi memang burung-burung prestasi dulunya. Terus kita temukan dengan cewekan-cewekan yang memang darah-darah prestasi juga terah. Oke, lanjut ya. Kita mau langsung masuk ke dalam. Mas, silakan mas. Hah, nih lanjut nih. Nih lanjut nih. Ini ada berapa kandang nih? Total ada berapa kandang? Ada 10. Ada 10. Nih, ini kandang nomor 9. Nih. Nah, lu bisa lihat tuh. Tuh. Itu ada anaknya tuh. Tuh. Dua anaknya. Ini siapa nih, Mas? Cemong. Prestasi Cemong. Cemong ini karena jadi semuanya prestasi. Jadi anakannya nanti lihat anakannya di atas. Kandang nomor 6. Sapu. Sapu Lidi, anakannya Inden. Inden itu pesan dulu sebelum ada.
Jadi di sini lo dituntut untuk menimbulkan terah-terah baru nih mas. Iya. Iya, lo harus punya strategi pasar yang bagus nih. Lagi pada nelor. Nih, jadi ini kita udah lihat-lihat ternakan. Nanti ada satu lagi. Lu jadi di sini sebenarnya nggak usah begini-begini, itu udah ini ya masa lalu. Jadi lu bisa lihat lewat monitor yang ada di depan. Jadi di depan tuh ada monitor, lu bisa lihat langsung yang lagi ngerem, apa yang lagi udah melolo, apa harus diambil, itu ada di sana. Kita lihat ke depan aja. Nah, ini dia. Jadi di sini ada teknologi yang namanya TV. Kalau lu nggak tahu ini TV, lu berarti jarang nonton TV. Ini teknologi namanya TV. Kenapa di sini ada kotak-kotak? Karena di dalam ada kamera. Terhubung ke satu ini. Jadi lu bisa lihat nih. Ini kandang nomor berapa nih? Nomor 6. Ini di sini ada kandang-kandang juga nih. Oh. Jadi lu nggak perlu mengganggu mereka sih. Ketika lu mau lihat burungnya kondisinya seperti apa, di sini lu bisa lihat langsung. Jangkriknya kelihatan tuh, ya kan? Apalagi maling. Ini jangkrik kelihatan nih. Lu lagi dicari yang ada anaknya. Coba didengerin aja mas, mungkin dia oe-oe nanti. Oh ya udah terbang. Ini yang tadi udah terbang. Oh, jadi kelihatan dari sini. Bisa dipantau langsung. Nih, kalau peternak-peternak yang udah high class mungkin begini sih. Tapi anakan itu belum lu cabut apa gimana? Oh. Kita lalu itu. Anakan ketiga. Anakan kalau besar ketiga. Kalau dua kita ada jadi. Oh lagi ngejodohin nih. Nih di kandang nomor kamera satu nih. Nih, nih cara menjodohkan ini. Cowoknya di dalam. Dalam. Oh ini aduh anaknya nih, mantap banget nih. Tuh. Ada anaknya karena ini kemarin bapaknya bukan ini. Jadi oh. Ini kita kawinin lagi sama ini. Silang. Jadi tadi anaknya mangap-mangap lapar nih. Kayak minta soto sih. Minta soto. Ini anaknya. Ini setelah ini mau kita coba silang dengan ini. Ini bekas mainan juga. Oh, gitu. Tapi masih galak jadi mesti kita tahapin dulu. Nah, hasil yang dari sini larinya ke misalnya udah diambil nih ke atas. Yuk. Nah, kita lihat ke atasnya sekarang. Jadi di atas ada lagi. Enggak cuma satu. Ini masterannya nih. Nih. Jadi tempat masteran burung-burungnya juga. Jatuh kok. Tuh. Nah, lu datang ke tempat uang. Ini semuanya uang. Kalau lu pemain, ini uang. Lu jangan lihat burung. Ini uang. Kalau lu bilang burung, salah. Masteran. Pemasteran dilakukan di ruangan tutup ya. Ini ada anak-anakan. Anakannya ini dijual. Dijual. Jual per kisaran harga kita tergantung indukan. Jadi indukannya misalnya udah tahu sih, kalau yang udah tahu indukannya ya tahu kan. Ini yang baru kita kemarin. Nah nih, jadi di sini ada inkubator. Nah ini anak-anakannya ada 3. Ini anak-anak dari kandang berapa? Ini anaknya kandang
jadi tempat pemasterannya juga ya cukup menarik tuh. Burung juga nggak ada berhentinya ketika di sini. Usia berapa nih? Ini usia sudah agak panjang. Ini ada tulang panjang. Kita balik ke bawah ya, nanti kita lanjut nanya-nanya. Oh, kisaran harga, kisaran kembali lagi. Harganya untuk mutiara ya, untuk yang tentang kesenangan kita mulai dari 5.000 sampai 20.000. 5.000 sampai 20.000. Dan memang alhamdulillah juga di bulan-bulan ini udah ada beberapa jual. Nah ini pun dua nih udah punya orang nih, tinggal ngambil. Cuman dititip dulu katanya masternya gajur meser. Jadi kalau mau beli terus diambilnya ntar bisa ya? Bisa, cuman ya jangan apa-apa. Tekor jangkrik. Bukan tekor jangkrik, kita gak ada kandang lagi. Oh iya, tempatnya. Oke, jadi alasan lo pertama kali buat ternak-ternak ini jadi keputusannya kapan sih? Belum lama sih om, mutiara bird farm ini belum lama. Kita punya ternakan ini itu sekitar bulan Februarian ya, karena memang awalnya kita ngobrol-ngobrol terus ngelihat bahwa burung-burungnya mutiara ini yang dulu-dulu kan bagus-bagus karena udah kemakan musim ya, jadi si alangkah baiknya katanya mendingan diternak aja. Jadi ya inilah hasilnya gitu. Tadinya sih ya burung memang mutiara kan jarang jual burung ya. Itu prestasi ya udah. Ada misi baru yang ini jadi sampingkan dulu daripada itu mendingan kita ternak aja. Tapi mengingat peluang bisnis di khususnya di Murai Batu memang sedang banyak dicari gitu ya. Karena tidak menutup kemungkinan juara-juara baru harus tetap ada. Gak mungkin itu burung juara terus gitu. Jadi tetap ada regenerasi juara tetap. Ini di sini gampang sih, kalau yang meninggal dapat bawah. Oh, jadi satu mutiara satu apa? Jadi ada ring sebelah kanan mutiara, sebelah kiri APB. Ini contoh rotolan dari mutiara. Ini udah punya orang apa? Ini rencana mau di sini. Paling aneh emang dulu di bapak ini sama teman-teman tidak berani, jadi bahkan yang ngejar pun sampai ngomong itu kalau beranak anaknya masih ambil. Enak juga. Oke, kita lanjut turun di bawah. Tadi gue udah muter-muter kanan kiri naik turun, terus gue mau satu pertanyaan nih. Tingkat kesulitan dalam breeding burung khususnya Murai Batu. Sebenarnya untuk tingkat kesulitan setiap peternak masing-masing ya om. Jadi ini yang sudah saya alami. Jadi burung itu dari mulai masa penjodohan kita jodohin misalnya A ke B itu kadang nggak jodoh. Dia maunya A ke C itu satu, kedua satu. Udah jodoh, kadang nggak nelor-nelor. Itu kita juga ada tingkat-tingkat kesulitan di peternak itu, ada yang memang udah jodoh tapi nggak nelor-nelor, ada juga kesulitannya yang udah nelor nggak netes-netes. Seperti itu. Ada juga ntar yang udah netes anakannya mati. Jadi untuk setiap peternak Murai Batu itu beda-beda tingkat kesulitannya. Cuman kalau saya
semua kesulitan itu udah saya lalui gitu. Karena ya memang saya basicnya sebelum di mutiara pun saya kan di rumah ada tuh ternakan, jadi udah lama, jadi udah tahu. Oh, untuk di mutiara ini tinggal meneruskan saja. Oh, berarti tetap ya buat para peternak-peternak yang awal harus mengalami, ya mungkin harus mengalami fasenya ya, lo harus melewati fase-fase di mana kesulitan itu menjadi ilmu buat diri sendiri. Jadi nanti ketika lo udah berhasil, lo bakalan dapet apa yang lo perjuangkan, maksudnya jerih payah yang lo laluin itu bakalan puas lah. Nah, udah gitu aja, gue mau nutup kali ini di Mutiara Bird Farm hari ini sama Mas Denny. Gue ucapin terima kasih atas gue udah boleh mampir ke Mutiara Bird Farm, dan untuk yang mau beli, yang mau lihat ternakan atau trotolan yang sudah tadi dilihat-lihat, minat bisa hubungin langsung ke Mas Denny. Nanti di deskripsi lo ada nomor teleponnya, mungkin alamatnya nanti gue minta langsung aja. Jadi langsung aja mau konsultasi, mau tanya-tanya, nggak apa-apa sih, Mas Denny welcome aja. Gitu aja ya, nanti lo bisa lihat sendiri kayak apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.